Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa untuk Mingguan Aman. Seperti biasa, di Mingguan Aman kami membawakan anda berita-berita menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pengumuman rasmi MacBook Pro baru dengan kehadiran panel Touch Bar dan integrasi Touch ID. Ia menampilkan 4 sambungan Thunderbolt 3 berasaskan USB Type-C sekaligus tidak lagi menawarkan beberapa sambungan lama seperti USB-A, HDMI, MagSafe dan slot card SD. Dengan pengenalan MacBook baru ini, mereka telah menamatkan MacBook Air 11 inci dan ingin menggantikan MacBook Air 13 inci dengan MacBook Pro tanpa kehadiran Touch Bar pada penawaran harga yang lebih rendah. Untuk pasaran tempatan, MacBook Pro dengan Touch Bar baru ini ditawarkan bermula RM7,599 untuk versi 13 inci, sementara versi 15 inci dijual bermula RM10,199. Microsoft pada minggu ini telah memperkenalkan kemas kini Surface Book melalui Surface Book i7 yang kini membawakan kelajuan 2 kali ganda dengan penggunaan bateri sehingga 16 jam. Mereka juga telah melancarkan Surface Studio iaitu komputer AIO dengan sokongan posisi paparan yang boleh dilaraskan untuk kemudahan melakukan tugasan padanya. Microsoft turut memperkenalkan Surface Dial iaitu aksesori yang memudahkan pengawalan sesuatu alatan pada aplikasi kreatif seperti pemilihan warna berbeza dengan hanya memutarkan knob aksesori ini. Selain itu, mereka turut mengumumkan kemas kini Creators Update untuk Windows 10 dengan pemfokusan kepada penghasilan kreatif seperti kehadiran aplikasi Paint 3D yang mana bakal dilancarkan pada awal tahun hadapan. Xiaomi pula telah memperkenalkan Mi Note 2 dengan kehadiran skrin dui lengkung pada saiz paparan sebesar 5.7 inci. Ia menampilkan penggunaan chip Snapdragon 821, pilihan memori 4 atau 6GB RAM, kamera 23MP dan bakal ditawarkan pada harga sekitar RM1,721. Mereka juga turut mengumumkan Mi Mix iaitu peranti dengan bezel yang sangat nipis pada harga tawaran sekitar RM2,152. Ia membawakan skrin bersaiz 6.4 inci, chip Snapdragon 821, memori 4GB RAM dan kamera 16MP. Namun malangnya kedua-dua peranti ini hanya ditawarkan untuk pasaran China buat masa ini dan tiada perancangan rasmi untuk dipasarkan di Malaysia. Selain daripada telefon, Xiaomi turut menawarkan Mi VR dengan sensor pergerakan secara terbina bersama alat kawalan 9 paksi pada harga sekitar RM123. Pihak BlackBerry dilihat telah melancarkan Detect 60 iaitu telefon pintar berasaskan Android dengan paparan skrin 5.5 inci Quad HD. Ia dijana dengan chip Snapdragon 820, memori 4GB RAM, kamera 21MP bersama sokongan aplikasi BlackBerry secara terbina seperti BlackBerry Hub dan BlackBerry Calendar. Di Malaysia, pihak Samsung telah menawarkan Galaxy J5 Prime dengan fokus terhadap selfie dengan rakaman luas pada harga RM899. Ia menawarkan kamera utama 13MP f1.9 bersama keupayaan kamera hadapan 5MP pada penawaran skrin bersaiz 5 inci. Pada arena telekomunikasi, pihak Celcom telah mengemaskini pelan pascabayan mereka dengan menawarkan Celcom First Gold pada harga RM80 untuk 20GB data. Mereka juga turut hadir dengan pelan First Gold Plus dengan penawaran 40GB data pada harga langganan RM98. Bagi yang memerlukan data yang lebih tinggi, Celcom turut mengemaskini pelan First Platinum yang kini membawakan 60GB data pada harga RM150 sebulan. Selain itu, mereka turut menaik taraf data pelanggan Celcom First Blue bermula 1 November ini dengan penawaran 5GB data bulanan dan 5GB data mingguan. Sebagai memberi persaingan sihat kepada Celcom, pihak U Mobile telah melanjutkan promosi pelan Hero P70 dengan 15GB data dan video on sehingga akhir 2017 kelak. Sementara itu, pihak Digi pula telah memperkenalkan sokongan VoLTE LTE dengan kualiti panggilan yang lebih jelas dengan perkenalan kepada pengguna iPhone terlebih dahulu buat masa ini. Sebelum menutup tirai Mingguan Aman minggu ini, pihak Twitter telah menamatkan Vine iaitu perkhidmatan video 6 saat popular akibat kurang memberi pendapatan kepada pihak Twitter sendiri. Sekian aku meringkas daripada kami di Aman. Jangan lupa Nisa bagitahu setiap minggu, layari laman aman.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan lagani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Aman. Yosh!